Udah nih? Udah. Oke, okay, udah. Udah. Udah belum, Ma? Udah. Please, siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah belum, Ma? Udah. Oke, okay, gua jangan ngegas dong. Oke, okay, sekarang kita mau makan bakmi John. Ini udah dibeliin sama bini gue nih. No debat. Bakmi John tuh gokil ininya. Pedes. Apa pedesnya? Daerah mana ini, Cing? Ini beli di mana? Yang di Blok M apa yang di Melawai apa yang di Tebet? Melawai, sampai Tebet emang ada. Tebet ada. Waktu ada itu cuman. Kita pernah mau ke situ ya, Lon. Iya, abis. Baru ya? Udah lumayan sih itu. Dari Melon udah 2 tahun yang lalu berarti. Masa sih? Iya. Benar. Dan dia terkenal dengan waduh. Ini pakai ini bisa enggak? Apa itu? Kulit. Bisa. Dia deres banget. Dari ininya aja. Pakai kecap kali dikit ya. Jadi yamin, Lon. Ya kan? Lo gak pakai kecap ya? Pakai ini dikit lah. Kalau gak pakai sih. Pakai bawang goreng enak gak sih mie ayam, Cing? Gua kurang ya. Daun kurang. Bawang ya. Mie. Bawang goreng enggak? Karena ini tengah, emang dia pedesnya. Gos ya, pedesnya ini. Sambelnya ini. Karena dia nggak pakai cabai-cabean dia. Wah, cabai beneran. Cabai-cabean naik motor bertiga dong. Cengtri. Apa tuh? Bonceng tiga, cengtri. Usetnya berasa banget di ininya lah. Di hidung. Tapi suatu saat kita makan di sana kan. Yoi pasti. Ada bakmi John-nya. Waktu itu kita pernah mau makan di sana tapi masih pandemi-pandemi banget ya. Dia nggak buka makan di tempat. Take away? Iya. Yeah. Makannya di mobil ya? Coba. Dia komplit ya, ada bakso. Ada bakso. Pangsit. Pangsit kering, pangsit basah. Pangsit basah ada emang? Enggak. Ada loh di situ loh. Bakmi John udah terkenal ya? Kenal, eh? Dari zaman kuliah udah makan ini. Dulu masih ada di Melawai ya? Mm-mm. Sampit situ kan? Sekarang pindah ya? Sampit ya sekarang. Sekarang dimana? Kedalaman lagi tuh yang kita makan sampit, terakhir sampit naik motor itu, Boy. Sama, Sampit juga kan? Iya. Itu naik motor. Kok naik motor? Naik motor. Naik mobil. Naik mobil. Kalau lo yamin ya? Kering? Kering dikit. Tapi masih becek. Dia ya. ada porsi jumbonya kalau makan di sana, Cing. Enak sebenernya. Banyak porsi jumbo, enak dah. Banyak banget kayaknya. Iya, mangkoknya lebih gede. Ini yang pakai jamur juga, Boy. Ayamnya campur jamur ini. Aku mau sampai. Loh. Ini ayamnya. Cemerlang. Ini jamurnya. Udah saya goks. So goks. So goks sosial eksperimen. Gokil. Channelnya Dion Kokom. Jangan lupa tuh di subscribe. Lo bener gak? Lo sambelnya semua gak? Aku sambelnya semua. Satu, dua malah. Kan aku minta ekstra sambel. Emang kan ini. Ini makan di tempatnya lebih jos. Iya. Ini kok bisa ya makan ini sampai terakhir pakai sumpit semua? Karena harus bantuan sendok. Dia sama dia dikokop, Lon. Iya. Kayak gak bisa ya, gue di video mana gitu, gue dibilang tolol. Hah? Tolol makan mie. Oh iya? Ujungnya pakai sendok gitu. Terus? Ya udah gak apa-apa lah gue tolol. Akhirnya kamu belum berubah? Harusnya kalau pakai sumpit aja katanya.
Terus tadi akhirnya sekarang kamu merubah? Enggak. Enggak pakai sendok. Waktu dikokok. Dia juga jarang lihat kali. Karena dia nggak pakai sendok. Iya, karena waktu itu gue masih terlalu banyak sisa ininya loh, kuah ayamnya. Jadi sulai kan ada ayamnya, ayam pangsit yang kecil-kecil tuh. Kalau yang tadi kan ayamnya gede-gede tuh. Jadi enak. Apa ya, di sana kan ada kecil-kecil juga kan. Ya udah, nggak apa-apa deh. Mantap. Berapa menit itu? Udah hampir 6 menit. Pelan-pelan. Makan cepet banget. Aku makan mie ayam pakai lontong kali ya, agak lama jadinya. Lontongnya bikin dulu. Kalau makan mie ayam pakai ketupat sayur. Lu nggak minum lah? Ntar lagi menikmati kepedesan. Kenapa kalau kepedesan garuk pala ya? Nah, gue tuh kalau kepedesan ini nih nggak bisa di itu, nggak bisa dirapetin. Kalau dirapetin tuh, satu merasa di hawanya tuh kayak hawa-hawa pedes tuh mau meneruak keluar gitu, menerobos. Menerobos melalui sela-sela bibir. Wah, usah tadi duduk panas, pedes banget ini mah. Iya. Tuh kan? Ah? Iya, emang ya jadi garuk-garuk ya. Kenapa? Padahal nggak gatel ya. Kalau pedes tuh kenapa garuk-garuk kepala gitu? Karena kalau kelapa keras kali ya. Kalau kali garuk. Kepala diparut. Ya Allah. Coba nyanyi dong, Lan. Nyanyi apaan? Dia gadis. Dia gadis berkerudung merah. Bawang. Yaudah lah, memang udah segini ya ininya. Udah lah, emang emping gua lupa lagi. Nah, cing lupa makan emping. Iya. Emang masuk? Masuk, makan masuk mie ayam emping. Bakso emping tuh masuk gue. Oh. Ya udah, oke. Mbak Mijo, nanti kita akan datang ke tempatnya ya, awas lo. Langsung aja Sherlock. Kalau ke tempat aja lo, kita kan bambinya tempat. Iya, deketan situ ya. Deketan ada dia ya. Biasanya. Jalan itu jam 12 sudah habis. Karena di borong kan, di borong. Oke, gua cek. Kalau nggak di borong mah, bisa ada ya. Dia sampai jam 12.05. Wah, sepat ya. Sepat. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa di makanan berikutnya. Mampus. Dia gadis berkerudung merah. Dia gadis berkerudung merah. Dia gadis. Dia gadis. Dia gadis. Dis. Dia gadis berkerudung merah. Bawang.